Bodoh amat dah, udah bodoh amat dah. Gak dapet. Apa ini guys? Tiba-tiba dapat fragment bro. Dapat frame foto. Kok bisa ya? Kok bisa guys? Apakah itu emang ada syarat Nektos multi beberapa kali gitu ya? Coba kalian kalau yang veteran game ini tolong komen di bawah teman-teman ya. Tolong bantu aku teman-teman ya. Halo guys. Baik lagi dengan aku di game One Punch Man One Piece Fighting Pet. Dan kali ini guys, kita sudah hadir new hero yang kalian wajib kalian dapatkan kalau kalian bermain game ini guys, yaitu adalah Blackbird Zehahaha. Dan menurut gua dia ini layak untuk kalian dapatkan karena dia suka menyedot pakai kekuatannya. Yang ini masih berguna buat satu user guys ya, masih yang pakai Yami Nomi, belum yang pakai yang ini guys, yang punya Sailor Higa gitu guys ya. Tapi kayaknya ini lumayan banget. Mungkin nih guys ya, akan keluar lagi yang versi keduanya ya. Kapan nunggu yang versi keduanya ya? Tapi tenang guys ya, karena gue udah lengkap lah ya ini bahan bantuk menggacanya, dan wajib kita summon dan kita ingin dapatkan Kurohige guys. Tapi kita lihat dulu di sini, aku ada email guys. Kita lihat dulu guys ya. Perjuangan untuk mendapatkan koin tiket ini enggak ya, lumayan ya. Ini dia guys, langsung aja klik bannernya. Guys, menurut teori One Piece yang mengatakan bahwa Kurohige ini memiliki kepribadian ganda guys. Dia tuh bisa baik bisa jahat gitu. Makanya dia tuh bisa menggunakan dua buah sekaligus. Padahal manusia itu bisanya satu gitu. Aneh banget kan? Cuman dia kayaknya. Kita lihat ada fly-fly tersebut guys. Wow, ini ultimate-nya bos. Anjay. Ini yang lawan ini deh, kayaknya yang lawan S itu kayaknya. The King the Drag S. Anjay. Oke guys, untung aja gue punya 90 tiket. Demi hero-hero baru guys ya, hero lama gue sia-siakan gitu guys, demi hero-hero baru gitu loh kan. Ada gacha kartunya juga di sini. Langsung kita gas aja guys ya, siapa tahu dapat emas ya. Tapi guys ya, kalau gue sih mending dapat ungu karena bisa di-upgrade. Kalau emas ini cuma satu, gue bisa aja guys. Hoki-hokian gitu loh. Langsung kita mulai digacha dari kartu pertama. Oke, mengeluarkan dapat saji. Yang kedua, dapat Luffy. Yang ketiga, apakah kita mendapatkan Blackbird? Oke, mendapatkan Nami. Kemudian dapat Nami rasa biru dan dapat Kawaii. Oke guys, ternyata kita gagal. Yes! Aku suka kegagalan. Oke guys, tapi jangan sampai kita tidak mendapatkan Kurohige. Seperti biasa, dari kemarin kita cuma bisa dapat 90-90, tidak dapat kehokian. Game ini kenapa sih? Punya masalah apa sih dengan diriku ini? Oke guys, tanpa basa-basi lagi kita mendapatkan Kurohige. Dingin banget. Teori apa guys ya? Teori menyelesaikan tutorialnya. Gak usah lah ya. Ini ada aura hitam ini apa ya? Dagang gitu. Oke guys, teori apa ini guys? Teori apa guys? Teori apa? Teori menggambar dua buah. Teori menggambar dua buah guys. Oke guys, gajah pertama. Ini dia. Keluarlah Kurohige. Waganawa suratu kishigauko. Saya benci sekali dengan dia guys. Dia lagi. So gaya anjir, udah dapet lah. Oke guys, ini kita
Pakai ini dia deh. Oke, dapat bonus lagi. Respect, respect. Gen. Dapat Kusina. Gimana sih? Oke, guys. Gacha yang sangat pertama. Oh, tapi nggak apa-apa lagi ya. Kita langsung aja ya. Gimana ya? Teori tap-tap perutnya Kurihige, guys. Tap-tap perutnya. Apa ini? Tap-tap terus. Apa ini? Apa itu tadi? Apa itu? Oke, ini dia. Teori menggambar donat. Donat es. Mugiwara. Hurra, ini dia, guys. Apakah ini multi kedua? Oke, dapat ungu lagi. Yah, ya lagi, cok. Ayo cepat. Ayo Kurihige, langsung keluar dong biar aku gacha. Biar aku bisa gacha buah Hancock. Ah, baru kah? Masih lama kok. Ya ampun, hijau-hijau pun gak penting loh, guys ya. Kalau udah tuh udah tuh. Nonton nih game ngapa sih? Teori apa lagi, guys? Teori gambar apa lagi, guys? Untuk mendapatkan Kurihige. Apa? Gambar apa? Gambar semuanya menjadi hitam. Karena dia menjadi hitam. Bayangannya hitam gitu. Ini dia teori yang sangat begitu berbahaya yang ditiru ya, guys ya. Nanti tindakan yang habis. Oke, ini dia. Oh my god, kenapa itu? Apa ini tanda-tanda mendapatkan Kurihige? Oke, dapat Kobai. Ayo teman-teman. Dapat ungu lagi teman-teman. Oke, dapat Sanjo, ayo. Oke, Prekman-nya lagi, guys. Step yang ketiga dapat Prekman-nya, guys. Oke, dapat Sanji lagi again and again. Aduh, cok, mana? Masih belum mendapatkan teman-teman. Bagaimana ini, guys? Masa dapat peti deui atau oi? Kemana Bandai? Rilis globalnya. Saya capek. Bahasa aja saya capek. Guys, kalian capek enggak, guys, lihat yang kayak gini, guys? Aksara-aksara gini, guys. Teori menggambar pistol Kurihige. Pistol gimana sih, guys? Gede sebelah, anjir. Ini pegangannya. Oke. 1, 2, 3. Apakah berhasil atau tidak? Oke, langsung dapat ungu ya. Dapat Uyakuya. Come on. Oke. Apakah ini, guys? Woi. Kenapa yang ini dikasih, cok? Akhirnya ya, guys ya, step yang ke ini dapat juga yang Hero A ya. Hero S1. Penting, cok. Gak penting lo ngapain muncul. Ih, ungu lagi ya pun. Oke, guys, ini yang kelima, multi yang kelima. Apakah masih kurang rezeki kah? Kita langsung, guys. Oke, menggunakan teori tanpa menggambar, coba ya. Kita teori tanpa menggambar deh. Apakah teori tanpa menggambar itu berfungsi atau melainkan bunuh diri? Langsung aja kita tunggu sampai 20 detik, teman-teman. Kita sambil menunggu bagaimana kita tebak-tebakan buah-buah apa yang tidak bisa dimakan, yaitu adalah buah dadar. Oke, tinggal 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia, guys.
tanpa menggambar guys ya. Oke, Luffy saja termenang-menang guys ya. Wow. Oke, masih belum didapatkan. Oh my god. Kobi lagi. Apakah ini? Oh, shit bro. Dapat Zoro lagi guys, lumayan buat upgrade kan ya. Serem banget coy. Oke guys, 4 kali multi lagi. Udah lah gitulah. Ah, main cepat aja guys. Menggambar Naruto. Skip. Oke, dapat fragmentnya doang. Udahlah, bodoh amat, guys. Bodoh amat dah. Gak dapat. Apa ini, guys? Tiba-tiba dapat fragment, bro. Gue dapat fragment. Fragment lagi apa? Frame. Dapat frame foto. Kok bisa ya? Kok bisa guys? Apakah itu emang ada syarat Nektos multi beberapa kali gitu ya? Coba kalian kalau yang veteran game ini tolong komen di bawah teman-teman ya. Tolong bantu aku ya teman-teman ya. Tanpa 90 tiket guys. Yes. Teori macam apa itu guys? Oh, jangan lupa share. Ah, babi. Dapat ternyata cuy. Wow, dapat lagi kah? Double. Ah. Dia lagi, cok. Share dulu, bro. Kirim ke WhatsApp. Mana lagi ya? Dah. Yes, dapat 10 emas. Wuh. Tersisa 20 lagi, guys. Hoki sekali diriku ini, guys. Apakah kalian ingin mereviewnya? Janji gak ada reviewnya, liput dulu guys. Kamu dapat bonus sekitar 180%. Ah, gak mau. Ada duit. Mari kita lihat teman-teman. Wah, nanti tinggal gue upgrade guys. Ini kemarin ya. Wih, baru 3 guys diriku ini loh. Baru 3 loh, mana ya? Wah, ini tinggal tersisanya nih. Nanti ya. Torohige, kamu nyata. Nih, katanya guys ada drama ya guys. Jadi gue liat di Facebook ya. Bukan di Facebook, di YouTube-nya siapa ya? Guru Kretong guys. Katanya pengisi suaranya ini dia tuh pro apa ya, pembebasannya Hong Kong gitu. Taiwan kalau nggak salah. Jadi nggak dimasukin guys. Voice overnya tuh gak dimasukin. Parannya apa gitu ya? Masukin aja gitu. Katanya begitu guys ya. Tapi aku tidak peduli ya. Aku maunya main. Wah, ini guys kekuatannya. Sebenernya gue udah coba ya. Karena kita bisa coba. Oke guys, kita coba ya guys. Oke, nah ini guys ya. Dia tuh ada dua skill yang aneh. Itu bisa spam skill yang skill 2 ini loh. Kerennya ya. Untuk skill pertama ini dia tukang nyenyot ya. Nyenyot-nyenyot gitu guys. Gini ya contohnya. Nih nyenyot. Tuh sampai ada keluar skill lagi. Keluar lagi 3 skill. Skill terakhir ini adalah menembak ya. Wow, keren gak tuh. Kemudian di atasnya tuh ada. Dia ini bisa kayak menghilang gitu guys. Nih. Ditahan dulu guys. Aneh banget ya, kayak Akainu gitu. Kalau di game sebelah gitu. Nah, untuk yang ini keren tuh yang ini nih ya. Nih, bisa spam skill gitu. 1. Nih ya. 2. Nih. 3. Nih, bisa dikomboin tuh. Jadi nanti dia ngeluarin itu bisa 3 kali, guys.
kalau dia lari gitu. Kemudian kita bisa combo skillnya begini ya, 1, 2, 3. Tuh dua, tuh combo skillnya, bukan combo skillnya, basic skillnya. Nah itu guys ya, tuh serunya begitu tuh. Untuk ininya begini guys, nyot-nyot lagi sebenarnya itu ya. Ayo dong. Nih satu ya guys, kita kalau pindah, nih ya kita kalau pindah ya, masih ada lagunya. Tuh lagi, tuh langsung keluar ini guys. Nah itu enaknya coy. Apalagi yang ini nih. Ini sih asik banget bro. Asik banget yang bisa di spam skill ini. Oke guys, kita lihat ultimate-nya ya. Ultimate kalian udah pasti lihat dong. Ultimate-nya. Nyot. Dia tuh yang anehnya ya, GG-nya itu bisa melestarikan pengguna bola lainnya guys ya. Nah, inilah hebatnya Oda guys. Dia tahu musuh Luffy itu ada pengguna kegelapan. Sama dia jadiin dewa Nika guys. Nika itu matahari gitu ya. Matahari versus kegelapan gitu. Keren gitu ya. Oda itu kayak jenius banget guys. Itu kayak dilahirkan kayak anjay gitu deh. Bisa kepikiran dan tidak mulai ditebak oleh para penikmatnya gitu. Oke guys, mungkin segitu aja. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kita lihat full penyimpanan setelah hero baru ini muncul ya. Bagi kalian mau download, downloadnya gue download di versi 3.4.99. Itu cara loginnya ada di YouTube, gue udah coba. Cuman yang pusingnya itu cari ID Cinanya yang cocok. Belum ada yang coba. Oke guys, lihat nih ya. Oke guys, dan ini dia untuk pool penyimpanannya. Bagi kalian yang bertanya, bang, pool size-nya berapa? Bro, setiap pool saya aku tampilkan di akhir video ya. Kenapa bang? Karena biar kita lihat hasil kita bermainnya. Mungkin siapa tahu pas kita bermain dia malah download misalnya kayak gitu guys. Jadi kita nggak tahu, makanya kita lihat akhirnya kayak gini. Totalnya 10 gigaan ya guys ya. Tapi guys, ini totalnya 12 gigaan sama data kuota mungkin kalian ya. Oke guys, terima kasih nonton sampai jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Lah hoki banget bro. 70 ya, 70, 80, 90, 70 tiket dapat kurang.